Mijn opa en oma komen van Saparua, van het dorpje O. Ik steun het project Maluku United, omdat ik graag alle kinderen op de Molukken een eerlijke kans wil geven om te sporten, om zich te ontwikkelen, maar ook vooral om plezier te maken, wat erg belangrijk is. Pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shiny Petinama. Joy Pelupesi, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shiny Petinama, menarik untuk dibahas. Shiny Petinama resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpahnya pada Selasa 24 Januari 2023. Resminya Shiny Petinama menjadi WNI rupanya membuat Joy Pelupesi kepincut untuk mengikuti jejaknya. Shin Tae-yong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Joy Pelupesi, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shiny Petinama. Joy Martis Pelupesi merupakan pemain kelahiran Almelo, Belanda, 15 Mei 1993. Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Het project Maluku United, omdat ik graag alle kinderen op de Molukken. Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Nijverdal sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC 20. Sayangnya kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada 2014. 4 musim bersama Heracles Almelo, Joy Pelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 assist dalam 119 pertandingan. Tak puas merumput di Belanda, Pelupesi memutuskan untuk merantau ke Inggris dengan memperkuat Sheffield Wednesday di divisi Championship pada 2017. Selama di klub tersebut, Pelupesi tampil sebanyak 119 kali dan hanya menorehkan 1 gol serta 3 assist saja. Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang sehingga Pelupesi akhirnya hijrah lagi ke Turki untuk memperkuat Giresunspor. Namun ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda. Sekembalinya ke Belanda, Joy Pelupesi bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer. Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesi didapuk menjadi kapten klub.